Makasih banyak ya Leka ya. Kamu udah repot-repot beliin kado gede banget itu ya, banyak banget kayak gitu. Ada berapa itu? Udah ayo buruan dibuka. Oh iya ya, ayo kita buka ini dia. Alright. Kado kuning yang pertama. Let's go. Wow, kado apa ini? Tapi ini kadonya buat adek kan, pasti boneka-boneka kan? Iya itu lucu-lucu ya kan, brewok ya. Halo guys, jumpa lagi bersama Tompel Gaming. Hari ini Tompel kembali lagi bermain game Tokaboka ya guys. Ini yang ditunggu-tunggu oleh kalian semua ya kan. Di Tokaboka ini Tompel lagi sama Mucumu ini. Iya kan, Mucumu sama adek guys, adek Lea. Mucumu, adek udah dikasih minum belum? Oh iya, lupa aku. Udah kalau gitu Tompel buatin susu dulu ya. Nih Tompel ambilin susu buat adek. Oke. Nah, cucu minum cucu ya sayangnya. Oke. Ah, ini mau ke rumah Tompel bawa kado banyak banget kayak gini. Tuh, mereka jadi capek. Adalah yang penting mereka mau kasih kado buat anaknya Tompel. Aku udah gak sabar mau lihat anaknya Tompel. Nice. Ting 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 tong. Suara apa itu? I don't know. Itu suara bel, ada tamu berarti. Coba kamu lihat ada siapa itu. Siang-siang kayak gini kok ada tamu? Coba-coba ya, kita coba lihat ya. Wah, ternyata ada Leka. Wow. Ih, halo Tompel. Aduh, berat banget ini. Kamu bawa apa itu Leka? Kok kadonya tinggi banget kayak gini? Ini Leka beliin buat anak kamu ya. Mana bayinya? Leka mau lihat. Bayinya ada di dalam lagi minum cucu. Ayo sini sini masuk masuk masuk. Nah, di sini. Nih baru aja Tompel kasih minum susu. Wah, lucu banget. Alright. Ada Leka. Sini duduk di sini. Makasih banyak ya Leka ya. Kamu udah repot-repot beliin kado gede banget itu ya, banyak banget kayak gitu. Ada berapa itu? Oh iya lupa. Tompel bawa masuk kadonya. Bentar. Tompel bawa masuk dulu kadonya ya. Oke. Okay. Si Leka beli kado banyak banget ini ya. Alright. Nice. Wah, berat banget ini kadonya ini. Aduh. Kok bisa ya Leka kuat bawa kado banyak banget kayak gini nih. Tinggal sedikit lagi sampai ini. Aduh, Leka, kamu kok kuat banget sih bawa kado banyak-banyak kayak gini? Iya dong, Leka kan anak kuat. Udah ya, moga-moga Lea suka sama kado dari kakak Leka. Dadah ya, kapan-kapan Leka sama Lexi main kesini. Bye-bye, okay. Tompel. Bye-bye, Lea. Bye-bye, Mucumu. Bye-bye. Wah, adik-adik, lihat nih. Kakak Leka ngasih kado banyak banget. Wow. Wah, baik banget ya ternyata Leka. Alright. Ya, ayo kita unboxing deh. Oke. Okay. Nah, kita mulai dari yang kado pertama. Tapi sebelum itu, coba kalian tebak guys, ini isi kadonya apa ya? I don't know. Stroller, tempat tidur bayi, boneka bayi, susu, dot, popok, pampers, baju, mainan. Udah ayo buruan dibuka. Oh iya ya, ayo kita buka ini dia. Alright. Kado kuning yang pertama. Let's go. Wow, kado apa ini? Hah? Apa ini? I don't know. Oh, isinya ternyata mainan. Wah, adek nanti pasti suka ini. Ini alright. Ngomong-ngomong mainan apa ya guys? Ya kita masukin dulu ya, nanti kita bakal tata ini semua. Okay. Terus ini selanjutnya kado warna ungu. Wah, kok kamera? Wow. Kenapa Leka ngaduin kamera? I don't know. Oh, jangan-jangan ini buat nanti bikin YouTube juga ya. Alright. Wah,
pas banget. Ya udah deh, Tompel simpan dulu aja deh ini kameranya buat ngevlog nanti di sini ya, Adek ya. Terus selanjutnya, apa ini? Wah, ini rumah Barbie pasti bikin aneka sendiri nih. Wah, lucu banget. Coba selanjutnya. Apa ini? Wow, ternyata duit guys. Lumayan ini ya, bisa buat beli top up game. Itu kan duit harusnya buat play ya, kenapa malah buat top up game? Aduh, aku bilang like ke kamu biar dimarahin. Iya, maafin Tompel, ini ditabung aja nih buat air deh ini ya, kita tabung aja ya ini ya duitnya ya. Alright. Terus selanjutnya adalah, apa ini? I don't know. Wah, ternyata rumah Barbie lagi. Masa? Ini pasti kakak Leka beli mahal-mahal ini, dek. Alright. Adek, kamu dibeliin rumah Barbie sama kakak Leka, bagus banget. Wah, aku harus ngomong ke Leka kalau adek Lea suka banget kado-kadonya, ya kan, dek ya? Alright. Adek, kalau gitu, ini kan adek udah mini cucu nih. Ade mau jemuran dulu ya. Okay. Kamu beresin aja itu kado-kadonya itu, oke? Okay? Oke, kalau gitu. Wah, kayaknya kadonya banyak banget ini ya. Gimana nih ngeberesinnya ini? Harus dekor ulang ini kayaknya ini. Alright. Ayo, Bremo, kita berenang ke rumahnya Tompel. Aduh, ini rumahnya Tompel kenapa sih kok ada di pantai ini? Namanya juga lagi honeymoon. Adek bayinya kan naik. Nah, ini kita bawain kado-kado buat Tompel ini. Pasti mereka suka ya kan, Brewok ya. Tapi gak gini juga, bos. Gondrong, ini ya. Masa Brewok bawa kado berat banget ini dari rumah ini? Mudah, gak usah banyak cincong. Udah, ayo kita masuk. Kita pencet dulu ini belnya ini ya. Oke. Ting-tong, Tompel. Tintang. Hah? Masa ada tamu lagi? Siapa itu kira-kira? Siapa itu? Wah, ternyata Gondrong sama Brewok. Iya dong, ini Pel, ini kita bawain kado buat anak kamu nih. Wah, kalian juga bawain kado buat Tompel. Iya, nih buat kamu nih apelnya. Aduh, berat banget ini kadonya ini. Makasih banyak ya Gondrong, Brewok. Masa kalian jauh-jauh sampai ke rumahnya Tompel ini. Tapi ini kadonya buat adek kan, pasti boneka-boneka kan. Iya, itu lucu-lucu ya kan, Brewok ya. Iya, Gondrong ini pasti anak kamu suka, Pel. Ya udah ya, kita pergi dulu aja ya. Okay. Wah, seneng banget hari ini dapat kado dari kakak Leka dan Mr. Gondrong Brewok. Wah. Iya, Tompel penasaran, langsung buka aja di sini nih. Okay. Pertama adalah, ya ampun, kenapa itu Brewok sama Gondrong bawa babi ini ya? Ah, dengan Tompel usir aja nih babi. Cui. Selanjutnya apa ini kira-kira ini ya? I don't know. Wah, bunglon, astaga! Hey. Nah, bunglonnya nemplok di TV, guys. Atau mudah-mudahan TV-nya nggak rusak itu ya. Wow, ini apa ya lagi ya? Wah, pizza! Huh? Tapi kok ada layarnya? Wow. Ini keren ini. Tapi ini buat apa ya? I don't know. Masa si Lea pakai ini yang nggak bisa? Terus apa? Wih, apa ini? Wah, tidak! Ternyata ini adalah firefighter, guys. Tompel, apa itu berisik-berisik? Aduh, gangguin adek lagi jemuran juga. Syap, diam. Ini nggak bisa berhenti. Ini gimana ini, guys? Firefighternya ini, aduh. Stop, sebuang. Udah lah, mendingan Tompel dekor kamar
Kado yang dari Leka aja deh, yang bener-bener aja deh. Alright. Aduh, ini enaknya ngapain ini dekornya? Masa dekor ulang ini kadonya dari Leka banyak banget ini. Nice. Kalian punya ide nggak ini ngedekor kamar bayi? Warnanya apa yang cocok dari kadonya kakak Leka ini, guys? Kalian bisa kasih pendapat kalian ya, komen di bawah. Nanti rantainya warna ini, wallpapernya warna ini, kadonya ditaruh di mana aja? Kalian komen ya, guys, bantuin Tomper ini. Tomper udah pusing banget gara-gara kado dari Mr. Goldrong dan Mr. Brewok itu. Yaudah deh guys, sudah dulu buat kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye.